Jadi Dastri, hari ini aku mau buat ikan mujair masak wokgu, yang mana sebenarnya resep ini adalah dari mertua aku. Ini sebenarnya yang jago masak ikan ini adalah suami aku, tapi dia nggak mau karena dia malu, ya. Jadi dia suruh aku, disuruh nggak apa-apa. Di sini aku sih udah diajarin ya sama suamiku. Ini asalnya dari Manado ya. Di sini aku memakai ikan mujair 1 kilo. Ini aku potong, gak dipotong juga gak apa-apa, tapi ini aku potong. Terus untuk bumbu-bumbunya, di sini aku menggunakan batang daun bawang dan daun bawangnya ya dipisah ya. Ini sebanyak 100 gram, daun bawangnya juga 100 gram. Daun jeruk kita iris-iris ya, iris-iris halus seperti ini. Ini 50 gram. Dan ini juga sereh 2 batang ya. Ini udah aku geprek ya, tengahnya nih seperti ini ya, biar nanti dia jadi wangi. Dan terus jangan lupa kemangi. Nah, ini kemangi yang udah aku petik-petik nih. Dipetik-petik seperti ini. Ini sih aku satu ikat ya, ya kira-kira 100 gram lah. Ini aku ambil daunnya aja, dan gak lupa juga ini daun kunyit. Nah, daun kunyit ini nanti aku memasaknya dipindahkan ke kuali lain, dan ini untuk penutup ikannya. Ya betul, Dad. Dan sedikit minyak. Nah, ini bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya ada cabai rawit, ada kunyit, ada jahe, ada kemiri, dan daun dan bawang putih. Untuk cabenya aku menggunakan cabai rawit yang tua tuh sekitar 100 gram. Kemirinya aku pakai 6. Bawang putihnya 4 siung dan jahenya sebesar ibu jari ya. Dengan kunyit juga sebesar ibu jari. Itu semua aku blend ya, aku blender jadi seperti ini. Ya. Jadi ini campurannya. Nanti aku masukkan ya semua bumbunya ke deskripsinya ya. Oke, okay? Nanti aku masukin semua bumbunya di bawah ini. Oke. Okay? Nah, sekarang kita let's go mulainya. Kita masukkan minyak. Kita masukkan minyak ke sini. Penggorengan. Minyaknya kira-kira 100 ml lah. Ya. Kita nyalakan api. Kita diamkan dulu minyaknya sampai panas. Oke. Okay. Oke, okay, ini minyaknya udah panas ya. Kalau minyak udah panas, kita masukkan batang daun bawang ya. Batangnya dulu ya yang kita masak. Kita masak dia sampai lemes dan berbau harum. Ya. Oke, ini batang daun bawangnya ini udah lihat udah kecil kan, udah lemes. Kita masukkan dia serainya. Kenapa masukkan serai dulu? Biar dia wangi ya. Karena serai ini yang bikin wangi ya. Lalu kita masukkan daun bawangnya semua. Kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan daun jeruknya ya. Kita aduk-aduk lagi sampai dia lemes. Daunnya sampai dia tidak keras lagi. Oke. Sekarang nih lihat daunnya udah mulai layu ya. Dan udah mulai wangi juga nih. Sekarang kita masukkan cabenya, bumbu-bumbu halus yang tadi kita halusin. Kita masukin semua sini. Kita aduk-aduk lagi.
cabai oren, boleh ditambah dengan cabai oren ya. Kebetulan aku di sini di rumah lagi nggak ada persediaan cabai oren, jadi adanya cabai rawit. Jadi apa-apa pakai cabai rawit. Kalau mau campur cabai oren boleh juga ya, lebih bagus nanti jadinya, warnanya jadi lebih pelangi. Terus aduk sampai cabainya matang ya. Nah, ini udah mulai keluar minyak ya. Nah, ini tanda-tandanya udah mulai hampir mau matang cabainya. Lalu kita masukkan daun kemangi yang tadi sudah aku petik, daunnya aja ya yang diambil ya. Daun kemangi. Terus aduk lagi. Daun kemanginya udah lemes, baunya juga udah mulai bau cabai, udah cukup mengganggu hidung. Nah, di sini kita taruh bumbunya. Di sini cuma pakai garam aja ya, kita nggak pakai gula atau bucin. Di sini pakai garam, aku sebanyak 2 sendok makan ya. Terus aduk-aduk lagi sampai bau cabainya nyenyak. Nah, untuk supaya lebih enak dirasa ya, dirasa apa ini kurang garam atau enggak. Kalau kurang garam, tambahin lagi. Oke. Oke, ini udah layu semua ya, udah mateng semuanya, rasanya sudah enak, tadi udah dirasain, udah lemas semuanya, bumbunya udah oke, kita matikan. Nah, sekarang cara kedua seperti ini, aku pindahkan, aku ganti ya, kualinya, lihat sini, ini kualinya, aku masukin daun kunyit ya. Beli daun kunyit yang agak lebar-lebar supaya bisa masuk ke dalam ini. Ini kunyitnya tadi aku potong, aku lupa ya, tapi nggak apa-apa, is oke. Lalu kita masukkan ikannya ke dalam kuali ya, seperti ini. Ini lebih bagus sih tidak dipotong ya, kemarin itu abangnya kelupaan dia potong. Jadinya ya gini deh, gak apa-apa lah ya, kita potong, kita tata ikannya di dalam kuali ini. Lalu kalau udah tertata begini ikannya di bawah daun kunyit, kita masukin bumbu yang tadi kita masak ke atas ikan ini ya. Masukin, ratain ya, semua, pastikan semuanya dapat bumbunya. Perfect. Nah, lihat ini, unik ya. Ini mertua aku sering loh, kalau aku pulang ke Manado selalu dibuatin seperti ini. Lihat, unik sekali dan rasanya nanti enak banget. Nah, kalau ikannya udah terbungkus dengan bumbu, nah kita tutup lagi nih ikannya pakai daun kunyit ya, kita tutup. Jadi nanti ikannya jadi beraroma daun kunyit, jadi wangi banget ya. Tutup. Lebih bagus cari daun kunyitnya yang agak lebar-lebar,
jadi bisa kebungkus semua ya. Seperti ini kita tutup, kita bungkus dia dengan daun kunyit lagi. Oke. Lalu kita kasih air ya, air matang sedikit supaya nanti ikannya tidak kering ya. Kira-kira 100 ml lah. Coba ikan kita mau kukus ya. Nah, nanti kalau sudah tutup begini ya, udah dikasih air, kita tutup pakai tutup panci ya. Kita tutup seperti ini. Lalu kita masak dengan api sedang ya, jangan terlalu besar. Nah, kalau kebesaran ikannya bisa cepat kering dan belum matang. Nah, tunggu ikan ini sampai matang dengan cara mengukus seperti ini ya. Sudah selesai, gampang kan? Ini baru yang dibilang namanya ikan mujair masak woku belanga ya. Oke, nanti kita tunggu, kita lihat gimana kalau dia sudah matang ya. Oke, kita tinggalkan dulu dia. Oke, kita cek dulu ya ikannya ya. Ini tadi kudiamkan selama 20 menit ya. Lihatnya seperti ini nih. Tuh, lihat daun kunyitnya lemas. Aku ambil sendok dulu ya. Nih, lihat airnya sampai habis ya, hampir mau mengering. Nih, lihat seperti ini nih. Nah, lihat. Ini ikannya, ini aromanya ya. Aroma bau daun kunyit, enak banget. Wangi banget. Nah, ini lihat tuh ikannya. Ikannya udah mateng ya tuh, lihat. Boleh lihat. Nah, ini lihat tuh sampai mengering airnya. Gak kering-kering amat ya, kalau kering banget ya angus dong. Tapi ya, gak terlalu banyak airnya lah ya. Seperti ini ya. Ini karena aku pakai cabai hijau, jadi semuanya bernuansa hijau. Kalau ada cabai oranye lebih bagus lagi ya. Ini pun cabai hijaunya pedes cuy. Oke, kita tutup. Seperti inilah kira-kira ya. Ini udah mateng ya, jadi aku matikan apinya. Nah, tips untuk aku, kalau mau makan ini, dinginkan dulu ikannya ya, supaya nanti kita mau makan nasinya panas, ikannya panas, udah nasinya pedas ya, ada lah. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau makan panas-panas, it's okay. Kalau aku sih makanya tunggu dingin dulu ya, sebab makanan masakan Manado itu terkenal dengan cabai. Ini cabainya aja sih luar biasa ini. Aku udah rasa ini udah pedes banget. Pokoknya mantap ya. Seperti ini ikan woku mujair masak belanga ya. Seperti ini resep dari mama mertua di Manado ya. Oke, sampai sini dulu resep ikan wokunya. Sampai jumpa and terima kasih sudah mau menonton, dan see you next time and God bless you. Bye.